Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 11 Juli 2022 yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1443 Hijriah, hari Tasyrik. Kami keluarga besar Yayasan Azimat Dai Indonesia, TK, SD, SMP, SMA dan Pondok Pesantren Tahfidz Quran wa Da'wah Azimat Dai Indonesia melakukan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah tahun ini kita berkurban 3 sapi dan 2 ekor domba untuk keluarga besar Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia dan masyarakat kaum muslimin yang ada di sekitar Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia. Ikuti kebersamaan kami dalam program Kurban 2022. Tetap di Azimat Dai Official. Dan alhamdulillah tahun ini 2022 berkah atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Azimat Dai Indonesia melaksanakan pemotongan kurban sapi 3 ekor dan alhamdulillah tadi kambing sudah dilaksanakan pertama pemotongan kambing. Ini akan melaksanakan pemotongan yang pertama terlebih dahulu. Mohon doa restu dari semuanya. Semoga berkah. Amin. Harus enak menguleknya supaya nikmat. Tadi kakak di sorban ini untuk makanan bareng-bareng. Jadi harus nikmat ya. Kalau untuk enak malu ke orang sejen atau dengan ikhlas mengulek jadi insya Allah nikmat.